Bentrokan yang terjadi di kawasan Babarsari, Yogyakarta, menyebabkan ruko rusak dan beberapa motor dibakar massa. Bentrokan berawal dari tempat karaoke pada Sabtu 2 Juli dini hari. Awalnya seseorang berinisial L dan rombongannya ditanya kasir soal bayaran. Pertanyaan itu justru memantik emosi hingga terjadi keributan. Pihak kasir langsung menghubungi petugas keamanan berinisial K. Saat keributan terjadi, tiga dari rombongan L mengalami luka-luka. Kemudian pukul 5 pagi, kelompok L menyerang TKP Jambusari. Dalam penyerangan itu, tiga orang dari kelompok K mengalami luka-luka akibat sambetan benda tajam. Kabit Humas Polda Yogyakarta, Kombes Yulianto menyebut, pada Senin 4 Juni, teman-teman korban mendatangi Mapolda Yogyakarta untuk menanyakan perkembangan kasus. Kini situasi di Babarsari sudah kondusif dan masyarakat sekitar sudah bisa berkegiatan seperti semula.